Kalau pelatih dengan persyaratan yang telah dikeluarkan bahwa harus lisensi AFC minimal pro, berarti pelatih kita tidak memenuhi syarat. Ya, kita akan mencari. Di Indonesia tidak banyak pelatih yang berlisensi seperti itu. Nah, sehingga ya kita akan mencoba mencari pelatih-pelatih yang bisa mengerti dan tahu seperti apa karakter sepak bola Indonesia, supaya tidak butuh waktu lagi banyak untuk penyesuaian. Kita coba mencari ada beberapa alternatif yang akan kita inikan, yang kita lihat, dan menurut saya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada yang bisa masuk ke dalam hubungannya. Kita terus berkoordinasi dengan teman-teman di kepelatihan dan juga para pemain senior untuk melihat. Untuk kepala pelatih sendiri, Pak, kapan paling lama? Insya Allah minggu depan kita akan fixkan juga ya, supaya pola latihan sudah bisa bersama dengan pelatih, sudah tahu bagaimana komposisi dan sebagainya. Kalau